Streamer asal Amerika Serikat, iSoulSpeed, membuat kehebohan saat mengunjungi kawasan Kota Tua Jakarta pada Rabu 18 September 2024. Kunjungannya menjadi yang spesial, terutama bagi penggemar di Indonesia, karena ia melakukan siaran langsung di kanal YouTube pribadinya. Nama asli dari iSoulSpeed adalah Darren Watkins Jr. dan dia dikenal sebagai streamer dengan variasi kontennya, seperti bermain video game Roblox, Fortnite hingga FIFA. Popularitasnya yang mendunia, terutama di kalangan penggemar sepak bola, semakin melambung karena kegemarannya terhadap mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Sesampainya di Kota Tua, iSoulSpeed disambut ratusan penggemar dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berbondong-bondong meminta foto bersama dan tanda tangan dari sang streamer. Beberapa di antara mereka bahkan memberikan hadiah berupa batik dan sejumlah barang lainnya yang diterima Speed dengan senang hati. Namun, momen paling emosional terjadi ketika jumlah penonton siaran langsungnya di YouTube menembus angka 1 juta, khususnya dari Indonesia. iSoulSpeed tidak mampu menahan air mata, bahkan mengeluarkan ingu saking terharunya. Ia terkejut dengan antusiasme penggemar di Indonesia dan berkomentar bahwa ia merasa ingin tinggal di Indonesia setelah melihat sambutan yang luar biasa tersebut. Momen tangis dan ingus yang keluar saat live streaming itu langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial, khususnya di platform X.